Jumpa lagi dalam Sekejap Info. PSSI mengubah jadwal kick-off laga Timnas Indonesia melawan Irak yang semula pukul 19.30 WIB menjadi 16.00 WIB pada tanggal 6 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan sedari Detik Sport, pengumuman jadwal laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diumumkan akun Instagram PSSI saat merilis daftar pemain yang dipanggil. Menatap dua pertandingan terakhir fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih membutuhkan tambahan 3 poin untuk lolos ke babak berikutnya. Saat ini, tim asuhan Sintayong ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Indonesia memetik 6 poin dari 2 pertandingan melawan Vietnam, 1 angka diraih di kandang Filipina, sementara saat melawan Irak, Indonesia melawan kekalahan 1-5 saat menjalani laga tandang. Demikian Sekejap Info. Sampai jumpa lagi.